Ya, dan pemirsa, kembali kita akan menuju ke gedung KPK untuk melihat ada perkembangan terbaru apa di sana. Sudah ada rekan Dharma Gunawan. Dharma. Ya, Didi dan juga pemirsa, bisa kami kabarkan berapa hal pasca ditanya Anas Urbaningrum bahwa tadi setelah Anas Urbaningrum menyampaikan pernyataan terkait dengan pandangan dirinya pada hari ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dirinya ditahan di rutan KPK, tadi sempat terjadi keributan atau kericuhan sehingga dari pantauan kami ada satu orang yang diamankan. Namun sejauh ini konfirmasi dari rekan-rekan media yang biasa meliput di KPK bahwa itu adalah bukan jurnalis tapi pihak lain yang rupanya diamankan oleh petugas kepolisian. Tadi memang kami melihat ada seseorang yang sempat mungkin memukul atau sedikit mendorong kepala Anas Urbaningrum sehingga Anas melirik ke belakang dan sedikit emosi begitu yang bisa kami gambarkan. Karena adanya banyaknya orang yang berada di gedung KPK pada hari ini, baik rekan media atau juga orang yang datang untuk menyaksikan kondisi terkini terkait pemeriksaan Anas, sehingga satu pagar tangga yang biasa digunakan sebagai pintu masuk bagi para tersangka roboh dan patah. Ini saking kuatnya dorongan dan banyaknya wartawan dan juga pihak lain yang berada di lobi gedung KPK. Kemudian tadi polisi mengamankan satu orang yang kami lihat berpakaian jaket coklat. Namun kami memang sejauh ini belum bisa memastikan apakah oknum yang diamankan oleh petugas kepolisian ini adalah wartawan atau juga pihak lain yang datang. Tapi sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan media yang biasa meliputi KPK bahwa itu adalah bukan rekan wartawan. Begitu informasi sementara. Namun sejauh ini kami masih terus mencari kebenaran terkait siapa yang diamankan. Kemudian tadi juga ada sejumlah orang yang nampak dari pantauan kami, ada di antara yang memakai baju berlogo PPI, menyampaikan orasi di depan lobi KPK ini terkait dengan penahanan terhadap Anas Urbaningrum yang disampaikan. Kira-kira ini adalah politisasi dan ada desain, grand design dibalik ditahannya Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi juga ada beberapa ancaman yang disampaikan oleh Ketua KPK Barat Samad. Itu adalah kondisi terkini yang bisa kami kabarkan. Dan sesaat lagi rupanya pimpinan KPK dan juga jurubicara KPK akan segera menyampaikan keterangan pers terkait dengan penahanan Anas Urbaningrum pada hari ini. Dan dari pantauan kami sejauh ini persiapan sudah dilakukan di salah satu ruangan di gedung KPK ini terkait dengan ditahannya Anas Urbaningrum pada hari ini. Setelah dilakukan pemeriksaan sekitar 5 jam, Anas Urbaningrum datang ke KPK pada pukul 14 siang tadi dan kurang 10 menit tadi, pukul 19, Anas keluar dan sudah mengenakan baju tahanan KPK. Demikian informasi sementara yang bisa kami kabarkan.